Kita mau latihan perut. Aku latihan kaki. Kaki. Oke, semangat, yeah. Pak. Ada temannya datang. Temannya datang, guys. Kita tuh ngobrol satu. Kok lezat ya itu? Kita baru aja panggilan alam, guys. Mules banget. Kayaknya kena dingin ya AC mobil. Emang aku yang nyetir. Mau ngopi dah. Mau yang nyetir lagi ya. Enggak. Udah mulai bisa bahasa Inggris gitu kan. Kayak nyebut pisang bukan pisang. Bukan pisang. Nana. Banana. Banana. Waduh, utinya tuh kemarin. Hai, udah lagi kita always here. Hai guys, ketemu lagi sama kita berdua. Jadi ini pagi jam 7. Jam 7. Kita mau berangkat ke gym olahraga pagi. Iya benar. Semangat banget nih. Iya, semangat. Dan kita mau ngabarin, kita ada playlist baru nih. Apa? Kemarin kita berdua kepikiran, kan kita sekarang udah bisa kayak keluar-keluar berdua gitu kan. Karena saya udah bisa ditinggal di rumah, jadi kita ada playlist baru namanya adalah Me Time berdua. Me Time Diki. Ya udah, Me Time berdua. Jadi intinya ya kita kayak kembali pacaran gitu, ngevlog tanpa ada baby gitu. Gitu. Jadi full buat kita nanti mungkin bulan depan Agustus ada film baru ya. Kita harus nonton. Yang Pengabdi Setan itu kita harus banget. Terus nanti makan kita, masih belum bisa ya guys, nanti pas waktu cheat gitu boleh. Oh nanti kita ada anniversary juga. Oh ya, anniversary Asta juga ikut. Asta ikut sih. Ya pokoknya Me Time lah. Iya. Intinya vlog yang gak ada Asta. Kalau prank berarti Me Time. Aku ngerjain Mommy. Tahu deh kalau itu. Pokoknya nikmati aja vlog kita berdua kali ini. Kita ngapain aja, ikutin terus. Latihan apa hari ini? Kita mau latihan perut. Aku latihan kaki. Kaki, oke, semangat pak. Semangat yuk, leg day. Gimana kalian? Apakah semangat terus untuk menjalani hidup sehat? Harus semangat dong. Buat kalian yang punya target, turun berat badan, semangat. Semangat. Let's go, berangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih pagi banget. Yuk. Biar nanti gak terlalu siang Asta di rumahnya. Mau sampai harus minum pre-workout dulu biar makin maksimal, biar semangat. Jadi udah sarapan jam 6:30. Mami yang masak jam berapa tadi? Kita tadi masaknya jam Tanaman. Jam 6. Asta bangun jam 5, guys. Kita langsung dibangunin Asta. Mama, mama, mama. Terus dadinya masih entah di mana. Dadinya. Entah di. Terus abis gitu jam 6:30 Asta minta turun main di bawah, ya udah. Akhirnya kita bangunin Dedi. Kalau kita gini belum sarapan guys, sama sekali nggak sarapan. Nanti setelah nge-gym pulang baru sarapan, itu pun sarapan cuma 2 butir telur aja gitu. Oh sama minum whey. Terus nanti jam 2 siang baru kita sarapan. Makan berat. Jam 2 atau jam 3 lah baru makan berat. Bentar. Aku punya makanan loh. Hamil kucingnya. Nih, punya makanan. Sini. Hamil berapa bulan kamu? Iya, nih. Kan nutrisi yang baik untuk bayi. Ada temannya datang. Kok lezat ya itu? Mulai mendekat. Kita langsung masuk ke gym guys, kita udah sampai gymnya. Ini tips kalau jalan lagi apa tanjakan, kita jalannya mundur aja. Kita baru aja panggilan alam guys, mules banget, kayaknya kena dinginnya AC mobil. Sampai mau ketiduran. Tapi perut tambah kempes. Jadi kali ini langsung latihan kaki, mau latihan perut di sini.
Kebetulan yang di depan lagi rame jadinya di yang belakang aja. Oke, guys, jadi latihan pertama kita biasanya itu treadmill dulu karena dari di bawah kita di atas. Treadmill ya 5 menit sampai 10 menit lah. Keringet kita bercucuran. Oke, bentar lagi kita mau latihan perut. Jadi di bawah sih masih an. Jadi ikutin terus vlog kita. Ini latihan perutnya bakal panas banget sih, karena kita udah 1 minggu gak latihan perut. Baru ini kita latihan perut lagi. Yuk. Jadi guys, disini tuh banyak alat. Kalau buat latihan perut samping, kita selalu pakai yang ini. Soalnya di udah ketiga variasi latihan gue, Mami lagi di atas, semangat banget nih, yuk lanjut sampai selesai, sampai darah pun habis lah. Baru selesai nge-gym guys, kita mau pulang. Jadi mau pulang atau mau mampir coffee shop? Bebas, yaudah, ngikut aku ya. Emang aku yang nyetir? Mau ngopi lah, Mami yang nyetir lagi ya. Enggak, Kak. Loh, harusnya Mami di sini. Gak mau. Hand sanitizer-nya kok baunya kayak tape ya? Mau dah, nih. Mana? Ya ini loh. Enggak, ini semua. Sama aja kamu ngasihkan sup lewat bibir. Setelah kamu kumur, kasihkan. Iya. Kayak ini made in Korea deh. Aku ingin made in Netherlands. Ngopi dulu ya guys. Gayanya habis nge-gym minum whey protein terus ngopi. Terus vanilla cream. Enak banget. Terus makannya makan tiramisu. Kita ngopi guys. Banyak gaya sih tadi. Kena lubang. Sempat-sempatnya mau milih cake. Apa? Americano. Americano. Yang kecil aja, Ma? Iya, pakai apple ya, Kak, dua. Pakai apple. Dua ya. Udah itu aja. Kan, yang gede. Oh, ini kan kamu satu ya? Oh iya. Bisa, Kak? Oh iya. Oke, boleh ya. Maaf ya. Kirain aku aja. Berarti itu equalnya 3 ya. Kan kita sharing. Udah itu aja. A few moments later. Aduh, ya ampun. Kapan lagi guys kita berdua kayak gini ya kan? Kok bisa kapan lagi? Lagi kayak besok ya, enggak? Kayak besok enggak gini aja deh. Soalnya mau bocil di rumah ya kan? Kita berasa ini ya, dulu waktu awal-awal nikah habis nge-gym terus ke suatu tempat gitu. Iya benar. Dulu kita kalau habis nge-gym beli lauk guys. Iya, kita beli lauk di awah, di deket kampus. Kalau sekarang ngopi ya, enggak bisa makan. Kalau misalkan enggak diet, kita drive thru. Drive thru guys, beneran kita bakal drive thru. Kita kayak podcast ya di sini. Gimana Bapak kesehariannya? Pahit mau minimum. Teh, belum diaduk yang di bawah nih. Oh iya, gulanya di bawah. Kalau mau enggak pahit ya itu ditambahin apa gitu biar enggak pahit gitu. Vanilla cream. Ini enak banget ya, Dok. Strawberry cream. Kamu yang aduk. Aku yang aduk. Spesialis mengaduk. Iya. Namanya siapa, Kak? Namanya Ara. Ara. Umur berapa? Umur 17 tahun. Kayak di TikTok jadinya. Namanya siapa, Mas? Masnya kayaknya ini ya, gangguan ini. Ganggu. Namanya siapa, Mas? Maaf saya salah tanya. Maaf. Malu kamera. Garing ya, guys. Sekarang tuh kita berdua tuh kalau lagi berdua tuh bingung gitu. Ngapain ya? Kebiasaannya kan kalau sama bocil kayak ibu. Ibu gitu. Terus ngasih apa tuh namanya? Makan. Muterin playlist. Muterin playlist. Ini kalau kita berdua sekarang kayak
rasanya kita nongkrong kayak sekedar formalitas bukan kebutuhannya. Iya, soalnya di rumah tuh udah kayak ada yang nunggu-nunggu gitu. Ayo pulang gitu. Candu ya, kopi hitam. Tapi kalau misalkan aku nggak diet, minum kopi hitam tuh anti banget. Iya. Mending yang Asian dolce latte enak. Itu kopi pemak. Favorit mommy. Atau vanilla latte, atau yang aku kalau favorit tuh hazelnut latte, guys. Enak banget. Udah, ini kita mau ngapain nih? Udah gini aja. Tapi setidaknya kalau misalkan kita me time berdua itu ngerasa apa ya? Merilekskan pikiran gitu. Jadi santai sejenak baru nanti bareng baby biar hubungan kita semakin harmonis gitu. Jadi kayak kemesraannya itu enggak berkurang meskipun ada baby. Kok jadi gendingan? Jadi kita sendiri tuh kayak ngerasain gitu, keluar berdua tuh kayak sekarang tuh kayak jadi suatu kebutuhan gitu. Selama kita berapa lama sih dia nggak pernah keluar bener berdua. Ya seumurannya Asta ya. Tapi nggak tenang juga sih Mom ya. Masih kepikiran bayi di rumah, Asta di rumah. Bagus berarti kalau gitu ya. Iya. Kita nggak terlalu egois. Sekarang jam 10 lebih kan, kita ready keluar jam 7. Kita udah 3 jam ninggalin Asta di rumah gitu. Tenang aja, di rumah tuh ada CCTV guys, jadinya bisa terpantau dengan baik gitu. Tuh kan kita bingung mau ngapain. Ya, waktu kita pertama kali keluar berdua kapan ya? Itu kita kayak benar-benar canggung banget gitu ya, Dad ya? Iya, kapan ya, Om? Jadi ya waktu nge-gym itu. Oh, nge-gym. Iya. Itu kita motoran karena takut terlalu lama. Pertama itu kita ninggalin Asta di rumah sendiri itu cuma maksimal 2 jaman ya. 2 jaman itu. Kita nge-gymnya cepet banget. Soalnya pipi kita udah sejam di jalan. Iya, di jalan. Terus nge-gymnya padahal ya Asta enggak apa-apa di rumah. Cuma gitu. Kepikiran aja cuma dan kepikiran perlu aja. Kebiasaan baru ya, Om. Iya, benar. Karena semenjak Asta lepas Asta itu benar-benar kayak better banget Om ya. Kayak dia tidurnya pulas. Iya, benar. Terus lebih mandiri. Terus juga beratnya juga nambah. Beratnya nambah, terus lebih bisa dipegang. Siapapun, maksudnya orang rumah lah semuanya, dia tuh bisa dipegang gitu. Iya, misalkan gitu. Sibuk. Iya. Misalnya lagi kita, misalnya kita lagi banyak kerjaan, atau dia lagi banyak kerjaan, nitip ke Dino, nitip ke ibunya gitu tuh bisa gitu. Sama Uti pun sekarang Asta juga udah mulai lengket ya. Dulu susah banget dulu, ya. Dulu gitu. Jadi semakin tambah pinter gara-gara sekolah juga. Iya gitu. Jadi, kemarin gimana rapotnya? Wah, merasa rapotan guys. Kita nggak sempat ngevlog kemarin karena kita bangun kesiangan terus benar-benar hektik banget. Jadi ya mau ngevlog rapotan nggak jadi deh gitu. Ya kemarin pertama kali Asta rapotan, ternyata hasilnya bagus gitu. Asta banyak perkembangan juga. Kita juga shock ya, bocil segitu udah rapotan, ya ampun nih, belum umur 2 tahun udah rapotan. Tapi juga emang diperhatikan banget sama misnya gitu. Kayak perkembangannya gimana gitu. Kalau ada yang kurang, itu kita orang tuanya dikasih tahu ya. Nanti kita mengarahkan lagi biar lebih pinter lagi. Iya sih. Tapi sejauh ini dengan usia Asta segitu udah mulai banyak ini ya, Mam. Banyak perkembangan banget. Iya. Terus juga semenjak sekolah itu Asta juga udah mulai bisa bahasa Inggris gitu kan. Kayak nyebut pisang bukan pisang. Bukan pisang, nana. Banana. Banana. Waduh, Utinya tuh kemarin, nana. Apa sih, Mam? Banana, Uti, banana. Pisang. Oh, pisang, ya Allah gitu. Terus apple gitu. Ya Allah, lucu banget. Ini kita udah jalan pulang, kita udah kangen banget sama Asta. Yaudah, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin vlog kita kali ini. Semangat terus buat kalian, sehat selalu. Iya, terus nantikan kita bakal bikin playlist me time berdua lagi. Iya, atau ada request me time apa lagi. Jangan me time yang aneh-aneh. Me time dengan lo apa? Mau me time di hotel? Boleh. Me time berdua di hotel tanpa baby. Asik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.